Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Tiga sertifikat diserahkan nahaye secara door-to-door -door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHI juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, GIM, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GIM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan GIM Yosua Paal 4 dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, Ahai menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR BPN. Dalam rapat itu, Haye memberikan arahan langsung kepada direktorat serta jajaran kementerian. Haye mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai menteri. Haye juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor kementerian ATR BPN yang ada di daerah. Tujuannya untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.